Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Raffi Rizky Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan yaitu bagaimana cara mengatasi WhatsApp yang kadaluarsa. Nah, di sini kalian harus mengecek dulu bagaimana apakah tanggal dan waktu teman-teman sesuai di HP teman-teman. Di sini kita masuk ke pengaturan. Kemudian kalian masuk ke pengaturan tambahan, cari pengaturan tanggal dan waktu. Nah, di sini harus kalian sesuaikan dulu tanggal dan waktu kalian. Jika sudah benar tetapi masih ada notifikasi kadaluarsa, kemudian atur sebelumnya tanggalnya, yaitu kalian ubah menjadi tanggal, misal di sini tanggal 2, yaitu kalian waktu errornya tanggal 2, kalian ubah saja menjadi tanggal 1 atau tanggal sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu di sini, cara yang kedua yaitu di sini teman-teman buka Play Store. Kalian buka Play Store ya, yang kedua, cara yang kedua yaitu buka Play Store. Kalian cari saja aplikasi WhatsApp-nya. Nah, di sini yang paling penting juga, di sini kalian cek di sini apakah ada yaitu tulisan pembaruan. Di sini apabila ada tulisan pembaruan atau tulisan update, maka aplikasi teman-teman itu harus diupdate terlebih dahulu. Jika teman-teman menggunakan WhatsApp GB atau WhatsApp yang mod, harus kalian uninstall, cari yang baru. Nah, di sini sudah saya perbarui milik saya. Di sini sudah bisa saya buka punya saya. Nah, seperti ini. Nah, apabila teman-teman masih belum bisa, bisa menggunakan cara yang pertama ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.